زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Al-Tahara, Kitab Al-Tahara, bersuci. Di seluruh kitab fikih pasti diawali dengan bab bersuci. Kenapa diawali pembahasan strukturnya harus diawali dengan bab bersuci? Karena kalau tidak suci ini tidak benar, maka ibadah lainnya itu tertolak. Misal, sholat. Sholat ini tidak mungkin bisa diterima oleh Allah kecuali harus ada wudhu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Inna Allah, sesungguhnya Allah la yaqbalu sholata ahadikum, tidak akan menerima sholat seorang di antara kalian. Idza ahdath, ketika dia berhadas. Hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar ma'aujabal husna, yang mewajibkan kita mandi wajib, itu namanya hadas besar. Yang mewajibkan kita mandi wajib ada berapa? Ada enam. Ini mandi wajib. Kalau kita dalam keadaan hadas, sholat seperti apapun tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau seandainya dia tahu dia hadas, kemudian sengaja sholat, dia berdosa. Dia tala'ub fil ibadah, dia bermain-main dalam ibadah. Ada enam yang mewajibkan hadas besar. Yang pertama, ya, mohon maaf, soalnya hukum harus kita sampaikan. Iladul hasyafa fil faraj, ini yang sudah berikan. Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam vagina perempuan, walaupun bagian depannya itu sudah masuk, walaupun tidak keluar air mani, sudah wajib dia mandi besar. Dan sekali lagi, ini mandi ini jangan dianggap remeh, mandi besar. Anggota yang terlihat ketika kita dalam majlis khitab, majlis berdialog seukuran satu zero, seperti saya sama Om Sayyid ini. Ketika saya menghadap duduk, apa yang saya lihat ketika berdialog, maka anggota yang itu wajib terkena air mani wajib. Makanya diantaranya ini mata. Kalau mandi jangan tutup mata, berarti ini tertutup, air tidak kena. Sedangkan ini anggota yang kelihatan oleh mata, ketika kita dialog itu wajib terkena air. Itu sela-sela, mohon maaf, yang gemuk, makanya ada namanya tahlil dalam syariat kita, sunnah. Tahlil itu menyelai-nyelai anggota badan yang tertutup lemak, dikenakan air dari jari, dibersihkan dulu, masukin di sini telinga, mata, semuanya kena, baru sah itu mandi wajib. Kemudian harus pakai niat. Nawai itu husna li raf'il hadas akbar fardhan lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa niat, niatnya jangan dibaca jahar. Kalau sudah di dalam kamar mandi, karena ulama melarang mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah ataupun zikir di dalam kamar mandi, itu tempat tidak baik. Bacanya dalam hati saja. Kalau baca niat keluar ada nama Allah, berdosa. Dalam hati saja. Karena hakikat niat itu sebenarnya di hati.
bukan di lisan, tapi ulama dari mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan itu mustahab dianjurkan. Kenapa? Karena ketika talaffuz bin niat itu i'anatu ala khuduri niat fil qalb, membantu hadirnya niat dalam hati. Seperti sholat usolinya itu bukan niat, karena niat tempatnya di hati. Tapi dengan kita mengucapkan usolin, otomatis itu niat terhadap dalam hati. Kalau mazhab Hambali tidak pakai usolin langsung. Kalau Syafi'i mayoritas memakai membaca niat usolin. Nah, ini membantu niat di dalam hati. Hanya niat itu wajib. Wajib. Semua anggota tubuh kena air. Istilah-istilah. Mohon maaf. Pantat. Ya. Itu juga duduk yang terbuka kena air. Itu juga wajib mengenai air. Dan seterusnya ini hukum. Ya, hukum. Makanya ketika sudah belajar, dipraktekkan. Yang berdosa tidak mau tahu dengan hukum. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau belajar. Ya. Padahal ini fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu yang pertama. Jadi wajib mandi, jadi ya, maksudnya khasah, yang agar masuk ke kemaluan. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani wajib dia mandi. Kemudian yang ketiga, haid. Nah, ini yang dua untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ini khusus untuk perempuan, haid, wanita haid. Kemudian dia suci, wajib dia mandi dengan cara yang sama seperti itu. Nifas, habis melahirkan ada keluar cairan, sudah berhenti cairannya, wajib dia mandi. Dan juga ulama mengharamkan ketika wanita dalam keadaan haid, haram ya berhubungan. Atau wanita sudah suci tapi belum mandi, itu juga haram. Harus dia mandi dulu bersuci. Itu diajarkan oleh para ulama demikian. Kemudian yang terakhir, al-maut. Itu dalam kitab Safinatun Najah yang keenam, maut, meninggal dunia. Ini wajib. Ini namanya, kalau ada ini, namanya hadas besar.